Spoiler alert kepada mereka yang belum tengok. Yang belum tengok, jangan tengok video aku. Pergi tengok dulu baru kau datang balik kat sini. Okay? Aku ibu pakai baju ni sebenarnya. Lah, mana lain? Aku ingatkan ada lagi. Assalamualaikum guys. So hari ni anda lagi bersama dengan saya, pengacara anda Aif Naili, di dalam rancangan Curly Watch. Okay, hari ni Naili nak buat sedikit, orang kata apa, kelainan sikit lah. Tapi first of all, Naili nak minta maaf kalaulah untuk video kali ni korang mungkin ada rasa macam something yang disturbing sikit kat muka Naili ni. Bak kata orang lah, ini kalau ada muka-muka macam ni, mesti set-set mengendap orang ni. Mana kau tahu? Mana kau tahu aku mengendap orang? Mana mandai kau ni? Nak ke mana tak boleh? Aku bukan mengendap orang pun. Tak adalah. So, Naili nak teruskan. So, untuk hari ni, Naili sebenarnya bukan nak react pada trailer movie ke apa. Tapi Naili nak review. Aku nak review movie pada hari ini. Aku nak review movie apa? Movie yang tak lain tak bukan, yang dah keluar pun dekat Pawagam pada tanggal 23 November. Iaitu cerita War on Terror. War on Terror, KL Anarchy. Tengah hype cerita ni sebenarnya. Yang mana cerita ni dilakukan oleh Eddie Ashraf, Dayan Trisha, Farah Lihan, Noki Kekli, Chi Razali dan ramai lagi. Okey, jadi hari tu aku dapat, orang kata apa, macam jemputan lah untuk tengok, untuk datang tengok cerita War on Terror ni. Dia ada buat macam event mega fan screening sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kepada Multimedia Entertainment kerana sudi menjemput saya hadir ke mega fan screening tu. Terima kasih sangat-sangat. So untuk hari ni, Naili akan bagi macam orang kata apa, review jujur lah. Okay, ni just orang kata apa, disclaimer. Ya, video ni merupakan pandangan daripada aku sendiri. Ya, kalau ada orang lain punya pendapat sendiri-sendiri tu, tu masalah korang lah, bukan masalah aku. Marah lah. Okay, korang tunjukkan dekat YouTube kan, yang dia dah keluar official trailer dia. It's quite gempak lah. Masa aku tengok dia punya dia punya trailer tu, sebenarnya aku like macam very looking forward apabila tengok dia orang ada apa scene dekat atas kapal pula. Okay, dia orang ada satu scene dekat atas kereta api yang dah macam aku tengok set-set Tom Cruise lah. Aku macam gila, bapa Malaysia punya production buat macam ni wo. And then aku pun ada dengar rumors juga berkenaan cerita War on Terror ni dilakonkan dekat Bukit Bintang. Ui, gila bapak aku cakap. Production mana nak buat dekat Bukit Bintang? Susah oh nak buat oh. Dah lah orang ramai, kau tiba-tiba kau nak tutup jalan Bukit Bintang tu semata-mata nak shooting untuk kau. Oh, susah. So, bila untuk production War on Terror yang buat shooting kat Bukit Bintang tu, aku memang selut lah. Gila bapak. Orang memang the best. Aku teruskan lagi dengan aku punya review. Teaser itu sebenarnya memberikan aku satu hook dan satu harapan bahawa oh, sebenarnya production kita pun boleh buat benda yang sama juga macam mana orang luar pun buat juga. Overall aku boleh cakap, okay, ni aku cerita bahagian pros dulu lah. Biasalah, macam biasalah. Okay, ada pros, ada cons kan, macam tu kan. So aku cerita dulu yang bahagian pros, yang mana untuk bahagian yang aku suka adalah aku sangat-sangat selut dengan camera work and also editing dia. Aku quite impressed. Dia punya camera work cantik sangat-sangat. Lagi-lagi ada satu part tak silap aku, masa tu nampak villain dia kan. So macam, oh cantik lah. Sebab bagi aku, Chi Razali, dia membawa watak antagonis kat dalam cerita ni, dia macam kena gila. Aku memang masa awal-awal tengok tu, aku macam dapat rasa, oh ini vibe-vibe derik ni siut. Oh okay, okay, nice. Nampak. Aku dah macam, okay, okay, apa lagi? Aku nak tahu. Bila makin ke depan cerita, rupanya diorang dah hook aku untuk scene dekat kereta api. Rupanya scene kereta api tu dia buat masa intro. And dia macam, lah itu je ke? Okay, masa awal-awal tu I was like, okay gempak lah. Tapi bagi akulah, dia punya cerita tu seolah-olah macam, kau sebenarnya boleh buat jauh lebih baik daripada ni. Ini ke aku dah boleh expect apa yang akan berlaku sebenarnya? Okay, ini kiranya aku dah masuk ke bahagian cons lah sebenarnya. Cuma yang menjadi kekurangan ataupun yang potong mood aku untuk tengok cerita ni, tu aku boleh sampai ada satu tahap aku macam nak tertidur. Aku macam, dia tak adalah macam draggy ke apa. Aku macam seolah-olah apa yang diorang jual, apa yang diorang nak kedepankan untuk cerita War on Terror ni, diorang dah jual gila-gila masa kat trailer. Tapi end up bila dekat dalam filem, lah mana lain? Aku ingatkan ada lagi. Rupa-rupanya itu saja. Itu yang menjadikan aku macam,
quite hampa tau. Yalah, macam aku cakap, ini pendapat sendiri. Aku rasa dia boleh pergi lebih jauh. Dia masih lagi belum cukup kukuh daripada segi storyline dia sendiri. Kiranya apa, macam nak bandingkan cerita War on Terror dengan cerita Police Evo, aku lebih tertarik dengan penceritaan yang dilakukan oleh Police Evo punya franchise itu sendiri. Macam mana dia kenalkan karakter tu, macam mana dia tunjukkan karakter ni, macam ni, macam ni. Tapi dekat cerita War on Terror, aku jadi macam lost. Kau sebenarnya nak kedepankan siapa? Kau nak kedepankan Noki ke? Kau nak kedepankan Adil Ashraf ke? Kau nak kedepankan Kaho ke? Aku tak tahu. Seolah macam semua orang macam nak ke depan. Okay, karakter Noki tu sekejap gila, Mat. Sekejap sangat masalahnya. Aku belum boleh dapat rasa chemistry antara Noki dengan Adil Ashraf. Tak tahu dia dah. Ini bukan apa tau. Okay, kalau kita membuat satu filem atau membuat satu, tak kisahlah cerita ke apa, tapi pada pandangan aku, kalau kau mempunyai satu storyline yang kukuh, storyline yang kuat, kau boleh pergi jauh. Sorry to say, that's a fact, that's a truth. Even seniman agung kita sendiri pun, Tan Sri P. Ramlee. Tak payah cakap banyak lah. Storyline saja mendalam, menusuk ke kalbu tu tak. Ataupun mungkin aku boleh bagi reference yang lain, like macam One to Jaga, Prebek Sapu. Oh my god, dia orang punya storyline dah. Aku sendiri tak boleh expect dia punya storyline lah macam tu. War on Terror dia mempunyai satu potensi untuk pergi lebih jauh. Dan aku sangat-sangat mengharapkan agar mungkin improvise lebih lagi. Dia tidak menggunakan sebaik mungkin pelakon-pelakon yang ada dekat dalam cerita War on Terror. You guys tak pakai Cira Zali betul-betul pun. Cira Zali dia dah ada dia punya vibe. Dia dah ada dia punya vibe macam wah, kan? Macam gangster tu kan. Tapi aku nampak dia macam lah, itu je ke screen time dia? Ah, itu je ke aku nampak dia? Korang pakailah dia. Pelakon hebat kot kan? Cira Zali kot. Adil Ashraf. Siapa tak kenal dia? Yang dulu waktu kecil-kecil dia dekat sekolah duduk joget-joget waktu rehat kan? Waktu rehat. Pelakon hebat. Pakailah. Jangan menjadikan hanya sebab korang pelakon-pelakon ni ada nama, hanya sebab pelakon-pelakon ni like macam mungkin ada rupa ke apa. Macam Farah Lihan. Aku rasa Farah Lihan boleh berlakon, boleh buat watak tu. Tapi aku tak tahu sama ada mungkin pihak produksi ataupun pengarah yang meminta untuk Farah Lihan dia lebih lembut. Sebab dia leader kot. Dia leader untuk ketua polis tu. Kalau aku jadi leader tu, aku dah maki hamun anak buah aku. Apa kau buat ni? Tak ikut dengan arahan. Tapi lah macam Farah Lihan, halah, lembutnya. So aku tak rasa kekuatan karakter yang dibawa oleh pelakon-pelakon tu. Tapi apa-apa pun, aku boleh cakap it was a very good effort oleh pihak produksi War on Terror KLNRK. Thank you so much kepada pihak Multimedia Entertainment kerana sudi menjumpa aku untuk ke Mega Friend Screening. Jadi kepada mereka yang dekat luar sana, mungkin yang dah tengok ataupun yang dah belum tengok, aku dah bagi warning tadi pun, still lagi nak tengok juga video aku ni, puy kan, pergi tengok, support kita punya local. Sorry to say, wallahualam, kalau ni ada yang men-triggerkan pihak lain ke apa, aku minta maaf. Tapi ini just pandangan aku. Untuk keseluruhan cerita, aku boleh simpulkan daripada per 10, aku boleh bagi dalam 6 sebenarnya. Jangan lupa kepada mereka yang mungkin nak lagi aku review movie-movie yang akan datang ke apa, boleh nyatakan komen korang dekat bawah. Ataupun nak aku react any trailer yang korang mungkin ada macam suruh aku tengok, Nelly tengoklah video ni, Nelly tengoklah video ni, bagi tahu juga komen kat bawah, nanti aku pertimbangkan tu. Gitu. Jadi itu saja untuk Kiliwatch pada minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi. Aku terlupa. Jangan lupa untuk follow kita punya social media, platform kita, YouTube, TikTok, Facebook, semualah. Siakapkeli.my. Okay? Jangan lupa follow and click button like, share dan komen apa saja yang korang nak komen dekat bawah lah. Kalau suka video ni, tanda like. Itu sahaja daripada aku. Terima kasih so much. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Stay tuned.